Oke, lu semuanya kembali di channel gua. Jadi di video kali ini sebenarnya ini bakal jadi video singkat juga sama kayak gua kemarin itu nginfoin tentang game My Hero Ultra Rumble ya. Dan sebenarnya tadi itu gua tuh pengen upload ini video tuh tadi malam, cuman kayak gua uploadnya nanti besok pagi aja. Dan ya ini gua sekarang rekamannya jam 23:30 malam cuy. Padahal sih sebenarnya sih tadi udah diingetin sama member Discord tentang trailer terbaru dari game Jujutsu Kaisen Curse Class ini. Cuman gue tadi lagi ada kendala dan baru bisa rekaman sekarang. Jadi kayaknya gue uploadnya nanti pagi atau siangan nanti ya. Dan oke, jadi di sini untuk website dari si Bandai-nya ini udah diubah sih, udah nggak kayak kemarin lagi ya. Kalau kemarin kan kalau nggak salah tuh kayak masih item doang, dan sekarang di sini udah ada foto dari ya ini ada si Sukuna, Panda, Nobara, Yuji, Maki, si Tuna, Gojo sama si Rahmat ya. Nah di sini juga udah ada gini-giniannya ya. Ini kalau trailer yang ini kita nggak usah lah ya, karena kan dulu udah pernah kita tonton. Kalau kalian pengen nonton lagi, cek video lama gua aja guys. Oke, jadi intinya di sini kalau misalkan kita lihat, wah ini ada ininya kayak update baru lagi nih kata-katanya nih cuy ya. Intinya di sini kayak pertarungan 2 versus 2 action game. Kemudian kayaknya di sini ada lebih dari 15 powerful Jujutsu Sorcerers dan Curse Spirits. Jadi ini bagian villain sama hero-nya tuh total ada 15 gitu lah ya. Intinya lebih dari 15 total dari hero-nya keseluruhan guys. Kemudian kayaknya sih ini sudah pasti cross platform ya kayaknya ya. Di sini ada PS4, Xbox, PC, Switch, PS5 sama Xbox One. Oke, kemudian di sini bisa dibilang game pertama Jujutsu Kaisen console game ya. Karena kan belum ada yang terbaru. Kalau yang versi mobile itu nanti ada namanya Jujutsu Kaisen gue lupa guys nih itu nama gamenya apa. Intinya itu ada, cuman sampai sekarang belum ada kabar cuy. Kemudian ini gamenya adalah 3D brawler gitu. Dia kayak arena fighting gitu lah bisa dibilang. Mirip-mirip kayak game My Hero One Justice dari My Hero Academia ya. Kemudian di sini udah sih info gini doang ya. Paling habis ini kita bakal lihat trailer terbarunya dari game tersebut guys. Karena di sini bakal dilatihin battle-battlenya ya. Oke, kita bakal lihat gameplay battle seperti apa cuy yang terbaru. Oke, ada si Yuji di sini. Gameplaynya Yuji dulu ya. Wah gila, ini jarak dekat banget cuy. Tipe-tipe fisik gitu dia yang nyerang ya. Kayaknya mapnya nggak terlalu gede ya. Mapnya kayaknya nggak terlalu gede-gede banget guys. Lebih kecil dari map Naruto Storm kayaknya ya kalau diperhatiin. Oke, Megumi. Gua nggak tahu sih apakah bisa keluar map. Oh nggak bisa guys, tadi ada tandanya tuh ya, ada ungu-ungu. Kayak dibatasin gitu cuy. Oke, ada si Nobara di sini. Wah gila, boleh sih. Nobara ini tiba-tiba jarak jauh banget mana ya. Anjir, boleh juga cuy. Animasi ultimate-nya ya. Nah ini jagoan kita deh guys, Gojo Satoru. Oke, Hollow Purple. Oh bisa ke atas langit juga cuy. Wah gila, Hollow Purple tuh guys. Anjir, boleh sih. Dan yang terakhir Sukuna ya. Untuk karakter lain kayaknya belum dilatin deh guys. Kemungkinan di trailer yang kedua ya. Oh mapnya juga ada beberapa ding. Ini 2 versus 2 nih ya. Tadi kan 1 versus 1, ini 2 versus 2 kayak gini nih guys. Oke. Bagus ya trailernya. Masih coming soon guys. Oke, kemudian paling sih udah itu doang ya. Sebenarnya ini video singkat doang sih guys. Kalau misalkan kalian nanya rilisnya kapan, ya jujur tadi kan udah umumannya masih coming soon. Belum ada dikasih tahu rilisnya kapan cuy. Cuman dari biasa ya anak-anak Twitter berteori biasanya cuy, itu banyak yang komen, banyak yang bilang katanya bakal rilis di 2024 akhir tahun guys. Karena biasanya kalau game-game bertemakan anime gini biasanya nunggu animenya selesai dulu cuy. Kita kan di sini lagi sibuk ya arc ya di animenya ya. Nah itu kemungkinan bakal ditonton sampai habis dulu, sampai selesai baru game-nya keluar, atau mungkin manganya tamat kali ya. Gua nggak tahu sih apakah tahun depan manganya tamat atau kagak. Intinya ya biasanya kalau game-game beginian tuh nunggu anime atau manganya ada yang diselesaikan dulu guys. Biasanya sih seperti itu.
Tapi kalau misalkan ini game rilisnya lebih cepat ya, anggap misalkan game ini rilisnya besok gitu. Wah, ini game sih pasti rame banget cuy. Karena kan ini lagi rame banget, lagi hype banget tentang Jujutsu Kaisen, yang di animenya lagi ngobrolin Shibuya Arc, yang di manganya lagi ngobrolin pertarungan Sukuna lawan si Kashimo dan Gojo. Itu mungkin bakal hype banget sih kalau misalkan kita berandai-andai rilisnya besok gitu ya. Dan oke teman-teman, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silahkan like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.